Dunia tanpa uang. Ternyata cuma segini. Doraemon, kamu dengar tidak? Lagi-lagi beli benda yang tidak berguna, kenapa sih? Tidak, Bu. Kali ini firasat ayah pasti benar. Kalau kena hadiah utama, kita bisa dapat hadiah rumah atau mobil. Tapi kalau tidak, semuanya cuma buang-buang uang. Sekarang, coba ya lihat ini. Pengeluaran kita bulan ini bengkak. Daripada beli undian, lebih baik uangnya ditabung, kan? Ayah tahu, tapi tidak ada salahnya. Ya, jelas salah. Ayah dan ibu juga lagi bertengkar gara-gara uang. Tidak mungkin juga aku harus menunggu sampai dikasih uang jajan. Seperti itulah, memang manusia tidak pernah berhenti mencari uang. Iya, itu benar. Kehidupan manusia memang tidak akan lepas dari uang. Seandainya aku hidup di dunia yang tidak ada uang, pasti semuanya akan lebih menyenangkan. Jadi kamu mau dunia yang tidak ada uang? Oke, kita coba yuk. Kotak seandainya. Oh iya, kan kamu punya kotak seandainya. Seandainya meminta sesuatu di dalam kotak ini, apapun itu akan terwujud di dunia nyata, ya kan? Kalau begitu langsung saja. Seandainya di dunia ini tidak ada yang mengenal uang. Sepertinya tidak berubah sama sekali. Apa benar ini sudah jadi dunia tanpa uang? Sudah kok. Yakin 100%? Iya. Kalau begitu, akhirnya aku bisa punya yang itu. Seperti mimpi saja, aku bisa dapatkan dengan gratis. Ayo, ayo cepat. Ini dia. Sudah aku incar sejak lama. Terima kasih, Paman. Hei, nak. Tunggu sebentar. Ini kan toko. Kamu pikir mainan itu gratis? Oh, tapi... Yang itu harganya 26 ribu yen. Kok aneh ya? Seharusnya ini dunia yang tidak kena uang. Pakai kotak seandainya sekalipun tetap mustahil. 26 ribu yen itu banyak. Kalau sampai lupa, nanti aku yang repot. Uang ini buat aku, Paman. Loh, sejak dulu kan memang begitu. Kok malah bingung sih? Jangan-jangan aku mau beli dorayaki. Ya, silakan. Dan ini uangmu. Iya, benar. Di dunia ini kalau membeli sesuatu malah sekalian dapat uang. Jadi tidak hanya dapat barang yang kita inginkan, tapi kita juga dapat uang sesuai harganya. Dari sini sampai sini, aku beli semuanya. Dunia tanpa kenal uang ini luar biasa. Aku ingin selamanya saja seperti ini. Kami pulang. Bagaimana ini? Bulan ini sudah melebihi batas. Ibu, kalau soal uang tidak perlu dipusingkan lagi. Uang ini semuanya untuk ibu. Tenang, silakan pakai saja, jangan ragu-ragu. Ini segala tanda sayang dariku untuk ibu, ya kan? Iya, benar. Kalian berdua pasti mengambil dengan boros lagi, kan? Mengambil boros? Uang di rumah ini sudah lebih dari cukup. Lihat ini. Gawat! Ayah kecopetan. Waktu di jalan, ayah tidak sadar tiba-tiba saja ada sekitar 100 ribu yen di dalam kantong. Ibu tidak sanggup lagi. Mau diapakan uang ini tidak ada habisnya. Maafkan ayah, tapi sebentar lagi akhir bulan. Nanti ayah bisa bayar gaji ke perusahaan. Tapi kan, gaji ayah tidak seberapa. Kenapa malah jadi seperti ini sih? Aku tidak mengerti. Sepertinya ini dunia yang orang-orangnya tidak suka punya uang. Tidak ada yang mau menyimpan. Seperti dijauhi semua orang. Maksudnya dijauhi apa? Orang yang banyak uang malah jadi yang miskin. Dan orang yang tidak punya uang justru jadi orang kaya. Aku semakin bingung. Intinya terbalik dengan dunia normal. Wah, berliannya besar sekali. Aku harus terima uang 60 juta yen loh. Tapi uang Anda di rumah selalu habis. Aku jadi iri. Ada apa?
Jangan berusik, semuanya diam. Dengar ya, kalau kalian mau semuanya baik-baik saja, ambil. Ternyata benar-benar terbalik. Cereng. Bagus banget. Itu pasti mahal kan? Iya dong, karena keluargaku kan gak punya uang. Tidak punya uang. Gak seperti keluargamu yang selalu kaya raya, Nobita. Kasian deh. Keluargaku kaya. Berarti itu ejekan dong. Bisa jadi. Ada orang kaya. Lama-lama jadi menyebalkan kaya. Juga. Ada orang kaya. Oh iya. Ambil. Ternyata benar-benar terbalik. Cereng. Bagus banget. Itu pasti mahal kan? Iya dong, karena keluargaku kan gak punya uang. Tidak punya uang. Gak seperti keluargamu yang selalu kaya raya, Nobita. Kasian deh. Keluargaku kaya. Berarti itu ejekan dong. Bisa jadi. Ada orang kaya. Lama-lama jadi menyebalkan kaya. Juga. Ada orang kaya. Oh iya. Kamu serius, Nobita? Daripada mengganggu, lebih baik dikubur saja. Tapi kita belum paham peraturan di sini. Sudah, tenang saja. Apa itu? Itu uang. Hei kalian, jangan bilang kalian sedang mengubur uang ya. Ini bukan punya kami. Itu benar. Ayo mengaku. Hei kalian, tunggu. Kenapa aku bilang? Tolong. Masias antik bersejarahku. Ganti rugi, kamu harus terima 100 juta yen. 100 juta yen? Sengaja membuang uang, dendanya 1 juta yen. Ya ampun. Bagaimana ya, kalau ketahuan ibu, kita pasti dimarahi. Menurutku, ibu pasti langsung syok sebelum memarahi kita. Uang sebanyak ini. Bu. Tolong bertahanlah, Bu. Yang sudah diterima apa boleh buat? Ayo berpikir. Berpikir apa? Oh iya. Apa cuma ini caranya? Ikut undian. Pengundiannya sih hari ini. Mustahil, yang seperti ini tidak mungkin kena. Sampai sekarang kita belum pernah menang sekalipun. Iya, memang betul. Tapi kita lihat saja dulu. Tuan Takarada, terima kasih banyak untuk hari ini. Sepertinya bagian pertama sudah selesai. Ya, walaupun belum berakhir, tapi aku sangat senang hari ini. Dan pengundian terakhir untuk satu nomor lagi. Nobita, ambil memo. Percuma, pasti tidak kena. Hadiah utama jatuh pada grup A nomor 11365. Hadiah kedua jatuh pada grup B nomor 859323. Hadiah ketiga? Yang ketiga tidak usah. Lalu nomor kita grup A nomor 11365 kan? Lalu hadiah utama nomornya grup A nomor 11365. Yang ini grup A 11365. Ya. Satu kan? Ini nomornya beda ya? Ya, hampir saja. Ibu sudah tahu pasti begitu. Nasib manusia kan tidak selalu baik, Bu. Yang ini grup A nomornya 11365. Satu lagi grup A nomornya 11365. Yang ini grup A nomornya 11365. Nyaris saja. Cuma beda sedikit. Beda sedikit kedengarannya sama ya. Coba ya sebutkan sekali lagi. Mungkin saja tadi salah baca. Ya, baiklah. Yang ini grup A nomor 11365. Yang ini grup A. Sepertinya itu sama ya. Iya. Yang ini grup A nomor 11365. Dan yang ini grup A nomor 11365.
Ibu, tolong ibu bacakan yang ini. Iya. Siap ya. Grup A. Grup A. Satu. 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 Tiga. Tiga. Enam. Enam. Lima. Lima. Kena! Kita berhasil memerangi. Akhirnya kita tidak punya uang lagi. Syukurlah. Yeay! Jadi di rumah ini ada banyak uang atau tidak, masalahnya tetap saja bikin pusing. Tapi masih lebih baik dunia normal. Jadi kamu mau kembali saja seperti semula? Iya. Semua sudah kembali normal kan? Seharusnya begitu. Aku tidak akan bisa tenang kalau belum pasti. Aku ambil ini ya. Hei, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Harganya 26.000 yen. Uangnya harus aku terima atau bayar? Loh, sudah jelas kamu bayar dong. Hore, sudah seperti semula. Iya, syukurlah.